Pada suatu hari, hiduplah seorang laki-laki yang bernama Michael. Michael sering merasa bimbang karena adanya plasatan dan Go-Grangel yang selalu mengganggu hati dan pikirannya. Plasatan adalah suara di kepala Michael yang berusaha mempengaruhi dia untuk mencemari dunia dengan sampah plastik. Sedangkan Go-Grangel adalah suara hati nurani Michael yang mendorong untuk tidak menggunakan sampah plastik dan membuat dunia ini lebih hijau. Bagus juga ya video ini, membuat gue terinspirasi menyelamatkan lingkungan. Tapi gimana caranya ya buat gue menyelamatkan lingkungan? Nah, kamu mau menyelamatkan lingkungan kan? Stop pakai plastik kayak begini. Kamu kan bisa pakai botol yang kayak begini. Ini bisa dipakai ulang, harganya juga gak mahal, bisa dipakai berkali-kali. Bener juga ya. Ngapain pakai botol kayak gitu? Pakai botol kayak gini aja, botol plastik. Kan kan kere, ini kan murah. Iya juga sih. Kayaknya lebih mending pakai yang ini aja deh. Ini kan lebih murah. Jangan kayak gitu. Udahlah. Gua mau pakai yang ini aja, selain lebih murah. Masalah lingkungan kan bukan masalah gua doang. Kenapa enggak orang lain aja yang urus? Meanwhile. Gue udah kenyang nih. Apa makanan ini gue bawa nanti ke tempat les aja ya? Mike, gak jadi ke tempat les. Iya mah, bentar. Mau bungkusin makanan dulu. Oke. Nah, mau bungkus makanan kan? Ini kesempatan kamu buat gak pakai plastik. Pakai nih kotak makan kayak gini lagi. Apa alasan kamu lagi buat menolak kotak makan ini? Ngapain pakai kotak makan itu? Nih, pakai ini aja, sekali buang. Meanwhile. Tunggu. Kamu lupa sama kantong belanja kamu ini? Kan nanti bisa dipakai buat dibawa belanjaan dari supermarket biar nggak usah pakai kantong plastik. Oh iya ya, kantong belanja gue. Halo, ngapain lu pakai kantong belanjaan? Nanti kan lu di sana dapat ini nih, plastik. Bener juga ya. Akhirnya manusia bodoh, ger dan lemah itu terperangkap dalam jebakanku. Rasain lo tuh, Go-Grangel. Ya ampun, plasatan. Teganya kamu membuat dunia ini penuh dengan plastik dan styrofoam. Kamu gak lihat dunia ini udah mau hancur? Bodoh amat, bukan dunia gua. Meanwhile. Michael, saya ingin menunjukkan kamu sesuatu. Inilah yang akan terjadi jika manusia tak henti-henti menggunakan sampah plastik. Inilah yang akan terjadi jika kita tidak menyadari peran kita untuk menjaga kebersihan lingkungan. Michael,
Perubahan dimulai dari dirimu. Astaga, apa yang telah aku perbuat selama ini? Mulai sekarang, aku akan mengikuti Go Green Gel dan tidak menggunakan plastik lagi. They ask you how you are. You just have to say that you're fine when you're not really fine. Meskipun Michael telah bebas dari pengaruh pelasatan, itu bukan berarti kalian telah bebas dari godaan dirinya. Oleh karena itu, saya Go Green Gel mengajak kalian semua untuk anti plastik dan styrofoam. Go Green Gel pikir dia udah menang lawan gue. Halo. Ngubah satu orang doang gak cukup buat ngebebasin dunia ini dari plastik. Gimana? Nama saya Stella G. Merasakan ini, kamu tahu aku sakit hati melihat semua mati di hadapanku dan yang tersisa cuma debu. Tentang pohon pisang, tentang